hewan ini nih. Wah, wah, robohin kenteng. Murahkan kenteng. Hei. Ada orang hutan ya guys. Wah. Nah, langsung ke tempat kerja ya guys. Jadi di sini yang punya buah-buahan tidak aman ya guys, karena ada hewan ini nih. Wah, wah, robohin kenteng. Murahkan kenteng. Hei. Wah. Udah rusuh ya ini ya. Kalau dipotong. Ini tempat kerja ya guys. Wah. Kemarin jadi itu di masjid. Ke masjid nyampe. Oh, dia belah dia nanti. Karena kenteng nanya. Dia belajar. Makanan sauk sisa adi. Nah, ini. Para bos. Makanan sauk sisa adi. Oke guys, di sini udah ada hewan ya. Hewan yang rusak. Ayo, kanin. Oh, ini apaan? 5 iji nya, Mang. Kenteng nanya. 5 iji. Oke guys, dia jadi langsung ngebetulin ya, sampai nyuruh orang. Ini sama monyet ya, dirobohin sama monyet. Hiji dulu, hiji. Tadi kan bebas. Kali ini saya sinar. Jangan parah. Kurang lembut, perlu kita track dulu. Kurang lembut, kurang lembut, kurang lembut. Kalau dikit itu segede dikit. Tuh, kurang lembut. Dengan menggunakan karbit yang dimasukkan ke dalam botol mineral dan menggunakan air itu nanti bisa menimbulkan ledakan. Nah, yang kedua, kami pun menyarankan kepada warga masyarakat yang memiliki tanaman palawija biar tidak dirusak, kami menyarankan untuk menggunakan bahan sambal terasi atau terasi balok dengan kapur, nanti ditumbuk jadi satu, ditempel di pepohonan yang dirusak monyet itu nanti bisa menghindari monyet. Berarti dari semalam udah mulai. Dari semalam berarti sampai sekarang udah 6 jam setengah kita mitigasi, Pak. Berarti banyak di sini, Pak. Kalau kita lihat itu hampir 200-an ekor lebih, Pak. Dan ini saya menyarankan juga jangan sampai dikasih makan lah, Pak, ke warga masyarakat, biarkan saja gitu.
Iya monyet kan rambah KS, KMI ye. Kade nanya ke didinya monyetna. Pawang. Obahan di damkar naon? Di damkar kinaon si MUI di KUA. Kan iya. Pan iya erek dihadorohan ku di KUA. Sakedeung deui bupati ka dieu. Agi ka dieu. Nanyakeun dirinya bupati ka dieu. Ngidul eta mah ngidul heula bupati. Daftar teh ini. Agi di polos naon ka jadi pasar. Pernah ada yang warga rusak? Ada 2-3 hari kemarin ada warga yang terjatuh dari kendaraan motor. Itu kok akibat jadi semacam mau menyerang atau? Iya, menyerang seperti itu. Ada 2 belakang. Pak, sejauh mana Pak keresahan warga sendiri Pak dengan adanya monyet-monyet yang turun ke permukiman? Kalau bisa dikatakan memang benar-benar resah gitu ya. Dengan ini terkait dengan masa pandemi seperti ini, jadi kan intinya kan mayoritas masyarakat ini kan petani pekebun. Jadi otomatis penghasilan pun mereka tuh dari sana, yang akhirnya dengan adanya hama kera seperti ini, hama monyet ini, akhirnya kan pendapatan mereka berkurang seperti itu. Jadi harapannya kepada pihak terkait atau pemerintah gimana Pak? Ya paling tidak kita minta ditindaklanjuti lah dengan adanya hama kera seperti ini agar tidak ada korban gitu. Seperti itu ya. Pak, nama lengkap? Nama saya Sugandi. Sebagai apa Pak? Kasih pemerintahan Desa Purwasari. Meledak nih. Benang berhiji belah tu panasaran. Diajak ni kemanusiaan tu benang. Hanya tu pemainnya tambah, jadah sedai. Bukan yang kena nembak kamu. Hahaha.